tripod. Alat peraga fotografi. Lampu cahaya. Fotografer menangkap setiap gambar yang indah dengan kamera. Ayo coba bersama-sama. Kita akan mengambil 2 set foto kali ini. Halo. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat beberapa foto tanda pengenal. Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Kamera digital. Baterai kamera. Lensa foto jarak jauh. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu pengisi. Kotak lembut. Lampu latar belakang. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang biru. Tidak masalah. Tekan tombol dan latar belakang akan muncul. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Shell sutra harus terikat dengan rapi. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Yeah. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Bilang cheese. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Berikutnya, tarik foto. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, aku suka foto yang kamu buat. Halo. Halo fotografer Kiki. Hai. Ada yang bisa saya bantu? Dapatkah kamu membuat 1 set foto potret anak perempuanku? Tidak masalah, kamu dapat mengandalkanku. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret.
kamera Polaroid langsung jadi. Kotak kertas foto. Peralatan telah dipilih, ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera. Kita letakkan kotak kertas foto di sini. Tekan tombol dan lensa akan muncul keluar. Kamera sudah siap, ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan. Kotak lembut. Lampu latar belakang. Lampu pengisi. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Ini terlihat bagus. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. Ayo kita letakkan beberapa mainan baru. Kamu dapat berganti pakaian yang lain. Terlihat bagus sekali. Ayo ambil satu foto lagi. Guna lampu untuk menerangi foto dan ayo kita lihat apa yang akan terjadi. Lihat, gambarnya muncul. Wow, menakjubkan. Letakkan foto-foto itu di album. Thank you.
Hahaha.